tak lain tak bukan yang bahagia Ustaz Fahrul Mat Joy di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Adik Konti, sihat Ustaz hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Dan hari ini menerusi Islam itu indah, nak memperingatkan satu benda yang sangat sinonim dengan kehidupan kita, kerana kehidupan kita adalah berkembar dengan kematian. Dan alhamdulillah hari ini Ustaz nak bawakan pesan untuk kita tentang ingat mati, tingkatkan produktiviti. Itu tajuknya Ustaz. Alhamdulillah. Dan untuk perinciannya saya serahkan pada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa sirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Puan Nurhati Paradis, terusnya kepada seluruh para penonton dan para pendengar radio dan TV IKIM yang didoakan, yang diraihkan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada pagi ini diizinkan lagi untuk bertemu dalam segmen Islam Itu Indah. Dan dalam segmen ini kita akan selalu memberi peringatan, pesanan dan sebagainya, kerana peringatan ini insya-Allah akan memberi kebaikan kepada orang mukmin. Artinya kalau hati kita ni masih lagi terkesan dengan peringatan, hati kita masih merindui peringatan, walaupun kita mungkin ada kelalaian, tetapi kita masih tidak lagi mendengar peringatan, artinya mudah-mudahan kita tergolonglah daripada kalangan orang yang mukmin, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Baik, satu fenomena di akhir zaman iaitu tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih, bahawa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu berlakunya banyak kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak, tiba-tiba, kematian yang mengejut. Subhanallah, realitinya apa yang telah ditelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sedang berlaku dan sedang kita saksikan setiap hari dengan mata kepala kita sendiri, ataupun kita baca beritanya, kita lihat keadaan itu dalam media-media, sama ada media cetak ataupun media elektronik. Kita tengok mati mengejut ni di antaranya kemalangan, cuba kita tengok hari-hari ada cerita orang kemalangan, begitu juga bencana alam. Kalau kita tengok dalam dunia lebih besar, peperangan, pengeboman dan sebagainya. Begitu juga kadang-kadang kita tengok kawan kita yang sihat tiba-tiba meninggal. Kenapa? Demam, kerana jangkitan kuman, kemudian ada juga ada penyakit-penyakit yang tiba-tiba saja menyebabkan kematian. Misalnya sakit ini disebabkan oleh kencing tikus, misalnya kata Aedes, dengan sakit denggi, demam denggi dan sebagainya. Ini semua berlaku, banyak berlaku di akhir zaman. Ini membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa di antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku kematian yang mendadak ataupun kematian yang mengejut. Itu yang dikatakan serangan jantung dan sebagainya. Baru je saya semalam berdepan dengan kematian sahabat, yang sebelum ini tak ada sakit apa-apa, tetapi ada serangan jantung. Begitu juga daripada cerita seorang kenalan saya, sebab bagaimana seorang anak saudaranya yang usia muda terlibat dengan kemalangan, yang sebenarnya baru je menjalinkan hubungan pertunangan pada 5 raya dunia, meninggal dunia kan. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kematian-kematian ini berlaku bukan satu yang sia-sia, bukan satu yang tak ada signifikan dalam hidup kita, tetapi peringatan untuk kita. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kafa bil mauti wa izah, cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kamu, Baik. Subhanallah, bila kita katakan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu nafsin zaiqatul maut, setiap manusia itu, setiap kamu, setiap diri itu pasti akan merasai kematian, maka kematian itu satu yang pasti. Kita mesti terima kematian itu suatu yang pasti. Bila kita kata kematian itu adalah suatu yang pasti, dia ada dua implikasinya, Puan Hati, dan para pendengar yang dikasih sekalian, termasuklah diri saya yang bercakap ni. Bila kita kata kematian ini pasti, yang pertama, bila yang pasti ini dia hampir.
Bila sesuatu yang dikatakan pasti itu dihampir. Jadi tidaklah kehidupan kita ini sebenarnya setiap hari kita menghampiri tarikh kematian yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu dikatakan oleh para hukama bahawa perjalanan menuju kematian telah bermula sejak kita dilahirkan. Sejak kita dilahirkan, perjalanan menuju kematian tu sudah bermula. Jadi kita hari ini semakin dekat pada tarikh kematian kita. Walaupun ini mungkin pahit, tetapi ini satu kebenaran. Kita, walaupun kita selalu dengar ucapan selamat panjang umur, tak pernah kita dengar selamat pendek umur, tetapi hakikatnya selamat pendek umur itulah yang sebenarnya, yang sebenarnya hakikatnya yang sedang berlaku dalam hidup kita. Selamat pendek umur setiap hari. Baik. Kemudian itu satu ya. Bila kita kata kematian itu pasti, pasti itu hampir. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kematian itu pasti, implikasinya kita perlu membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Subhanallah, hari ini bermacam-macam persiapan kita buat ya. Contohnya pada hari raya ataupun sebelum puasa, persiapan untuk menghadapi puasa. Bila tak nak berhampiran dan nak dekat dengan hari raya, kita buat persiapan untuk menghadapi hari raya, menyambut hari raya. Nanti persiapan kalau kita masuk kursus persiapan untuk misalnya kata kursus keusahawanan untuk jadi usahawan. Kursus yang terkenal sekali adalah kursus apa, perkahwinan dan sebagainya. Kita nak kursus perkahwinan supaya dapat sijil dan kita boleh menikah selepas itu ya. Tetapi kursus-kursus ataupun apa yang kita jalankan itu belum pasti lagi. Kita masuk kursus keusahawanan belum tentu jadi usahawan. Ada orang yang buat persiapan untuk menyambut hari raya, tak sempat untuk menyambut hari raya. Jadi kursus-kursus yang kita kata perkahwinan ke belum tentu kita apa, tetapi kematian pasti. Walaupun kita buat kursus ke, kita jalani kursus ke dan sebagainya, tetapi kematian tu pasti. Jadi bila kematian tu pasti, apa yang penting ialah kita buat persiapan untuk menghadapinya. Persiapan untuk menghadapinya. Selalu saya katakan success love preparation. Ya, kejayaan mencintai persiapan. Jadi kejayaan kita untuk menghadapi hidup selepas mati, yang mana hidup selepas mati itu sebenarnya hakikat kehidupan yang sebenar, bukan hakikat hidup itu hidup sebelum mati, bukan. Ini hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati ini sebenarnya ini hanya orang kata fana, dunia yang fana. Tetapi yang bakal itu adalah hidup yang selepas mati. Jadi kita perlu buat persiapan. Kalau tidak, kita akan gagal. Sebab saya kata-kata, saya katakan tadi bahawa untuk kita berjaya, kita kena buat persiapan. Orang yang berjaya ialah orang buat persiapan dalam apa saja yang perlu dihadapinya. Jadi kita menghadapi kematian ini yang suatu yang pasti, kita perlu buat persiapan. Subhanallah, kali ini saya hanya memilih tajuk satu sudut saja daripada kematian itu, bagaimana kematian itu boleh meningkatkan produktiviti. Selalunya orang kata kematian ini menyebabkan kita makin dekat dengan Allah, kematian ini akan menyebabkan kita serius dengan ibadah kita dan sebagainya. Mari kita lihat suatu yang di luar kotak, iaitu bagaimana kematian ini meningkatkan produktiviti kerja kita, kualiti kerja kita, sama ada ya kita yang bekerja dengan swasta atau bekerja dengan kerajaan ataupun bekerja dengan sendiri, meniaga dan sebagainya. Bagaimana kematian boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja ataupun apa yang kita buat. Subhanallah, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya sebagai jurulatih ataupun perancang modul bertemu dengan satu sekumpulan pihak yang mewakili sumber manusia, human resource dalam sebuah organisasi yang berteraskan Islam. Jadi saya buat pembentangan lah, presentation waktu itu, bagaimana modul ataupun satu program latihan ini dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja. Mereka nak satu kerja yang amanah, yang ada integriti, yang ada kompetensi dan sebagainya. Itulah kehendak human resource ini. Jadi saya pun membentangkan, sampailah ke satu tajuk kuliah, iaitu satu elemen daripada modul itu, iaitu bagaimana ingat mati, perlunya ingat mati kepada setiap anggota ataupun pekerja-pekerja dalam sebuah organisasi. Waktu tu saya tersentak kerana saya direspon secara sinis ya. Kata, apa perlu cakap tentang mati untuk mengaitkan dengan
productivity. Sebab orang yang ingat mati ni, dia kata nanti dia akan meninggalkan kerja dia. Dia tidak akan semangat, dia tak akan semangat lagi untuk apa ni, untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Dia akan duduk dalam surau saja, dia akan zikir, dia akan baca Quran, dia akan solat saja. Jadi kami dalam organisasi ini nak pekerja-pekerja yang dinamik. Kami nak pekerja-pekerja yang menghasilkan kualiti kerja yang KPI tercapai, balance scorecard-nya dapat diraih dan sebagainya. Ini pandangan mereka, ya. Subhanallah, saya terkejut kerana ini sebuah institusi Islam, ya. Dan kita lihat bahawa di dalam subhanallah, dalam faktor untuk mencapai kecemerlangan dalam sebuah organisasi ada 3 P. Selalu ada people, process dan purpose, ya. Jadi yang paling penting ialah people ataupun manusia. Process atau sistem ataupun modus operandi itu nombor 2. Dan purpose atau vision dan mission dalam sebuah organisasi itu ialah suatu yang di hujung, ya, dan sebagainya. Jadi tetapi prime cause, penyebab utama dan prime mover, penggerak utama kepada kecemerlangan dalam sebuah organisasi ialah manusia. Jadi bila kita kata manusia yang boleh mencapai ataupun boleh mencapai yang dikata menjadi seorang manusia yang ada kompetensi, yang ada integriti dalam organisasi ialah manusia yang ingat mati. Saya disambut secara sini, saya teringatlah begitu, di sini saja, ya. Jadi orang ingat mati, jadi model itu tertolak. Tetapi saya cuba merangkan dan dalam ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar. Kita tidak melihat kes ini sebagai kes yang terpencil, tetapi mungkin saya dulu pun begitu juga pandangan kita, ya, dan sebagainya. Jadi kita tidak menduding jari pada sesiapa, tetapi kita rasa dengan memberi penjelasan, subhanallah, kita akan dapat penangan, ya, dan sebagainya, ya. Kita akan dapat penerangan, kita dapat melihat sebenarnya suatu perkara itu dengan jelas bila ada muzakarah. Jadi inilah yang saya kata, tidak melihat kes ini sebagai satu yang kata untuk tuding jari dan sebagainya. Baik, saya terangkan secara tegas bahawa ingat mati akan meningkatkan produktiviti. Bila ditanya kenapa, saya menjawab, orang yang ingat mati adalah orang yang yakin nak bertemu dengan Allah. Jadi dia bertanya lagi, kalau orang tu yakin nak bertemu dengan Allah, apa kaitannya dengan produktiviti dan kualiti kerja? Subhanallah, apabila kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuat persiapan. Sebab tu dia katakan, apabila seorang itu ingat mati, dia nak bawa berjumpa Allah ialah hatinya, dirinya yang bersih, dirinya yang membawa membawa banyak kebaikan, amal yang baik, dan dirinya yang tidak terbeban dengan dosa-dosa. Betul tak? Kita nak jumpa kita dengan Allah bersih, sebab Allah menilai hati kita, Allah menilai amalan kita. Betul tak, ya? Jadi bila, apa kaitan dengan mati? Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahawa orang yang ingat mati, pertama, dia akan menyegerakan taubat. Orang yang ingat mati, dia akan segerakan taubat. Dia tidak akan menangguhkan taubat. Yang kedua, orang yang ingat mati akan membuat persiapan dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Itu yang kedua. Dalam satu yang lain pula, ada yang ketiga. Orang yang ingat mati, insya Allah akan ringanlah bebannya dalam menghadapi ujian dalam hidup ini. Dia akan rasa ringan berhadapan dengan ujian-ujian dalam hidup ini kerana mengingati mati. Baik, kita lihat satu persatu, ya. Baik. Bila orang ingat mati, dia akan menyegerakan taubat. Baik. Orang yang taubat ni apa? Raja'na ilallah. Orang yang bertaubat ialah orang yang kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat ialah orang yang membersihkan, tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Orang yang bertaubat ialah orang yang berazam untuk tidak mengulangi dosa-dosanya. Subhanallah, apa yang kesan daripada orang yang bertaubat? Kita katakan dah minggu yang lalu bahawa innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah mencintai orang bertaubat. Jadi kalau seorang hamba itu berdosa, Allah lebih suka untuk mengampunkan dosa hamba yang berdosa itu daripada untuk menyeksanya. Ini Allah sayang. Jadi bila seorang itu bertaubat kepada Allah, Allah sayang. Apa implikasinya bila Allah sayang? Kalau orang sayang, kita boleh nampak, yeah. Kalau majikan sayang, bos sayang, kita boleh nampak. Tetapi kalau Allah sayang, subhanallah, lebih daripada segala-galanya. Yang pertama, bila Allah sayang, bantuannya akan datang. Nasrullah. Nusrah tu akan datang. Bantuan daripada Allah tu akan datang. Bantuan daripada Allah tu akan datang dalam urusan dunia kita dan dalam urusan akhirat kita.
dalam urusan akhirat. Contohnya solat kita, ya, Allah akan khusyukkan, ya, baca Quran kita, Allah akan istiqamahkan. Ini adalah bantuan Allah. Kadang-kadang kita dengan mujahadah kita ni terkial-kial, jatuh bangun dan sebagainya sebab Allah belum bantu. Tapi bila kita ni Allah bantu, bila Allah pilih, Allah mudahkan. Itu yang kita nak. Yang kedua, dalam kerja kita, dalam kerja kita, dalam organisasi kita ke, ya, sekarang ni contoh, kita sebagai contoh, sebagai pengurus, berdepan dengan orang bawahan kita, macam-macam kerenah, betul, memeningkan kepala. Tapi kalau Allah bantu, mudah, ya, kata-kata kita mudah diterima, betul. Misal kata, ya, kemudian teguran kita tidak disalahartikan, betul. Hubungan kita dengan rakan kerja kita baik, bila Allah bantu. Begitu juga bagi mereka yang berdepan dengan ideas. Idea, ilham dan sebagainya. Dia nak mencipta ke, dia nak buat kaedah-kaedah baru dan sebagainya dalam kerjanya misalnya. Bila Allah bantu, mudah je ilham datang yang baik-baik. Subhanallah. Ya, Allah mudahkan gerak kerja dia dan sebagainya. Artinya, subhanallah, bila Allah bantu, kita sukses dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab kita bertaubat. Hasil daripada bertaubat tu Allah sayang. Daripada Allah sayang, Allah bantu kita. Ini penting. Subhanallah. Jadi bila orang yang bertaubat ini, orang yang membersihkan diri, betul. Cuba kita tengok, ya, pinggan yang bersih saja akan dapat menampung makanan yang lazat, betul. Begitu juga diri dan hati yang bersih saja akan dikurniakan dengan keberkatan rezeki. Keberkatan rezeki ini dalam bentuk keuntungan lah, dalam kerja kita, betul. Keuntungan kalau perniagaan kita, subhanallah, dalam kerja kita KPI kita tinggi dan sebagainya, ya. Ini adalah hasil daripada kita membersihkan diri kita, subhanallah. Begitu juga orang yang bertaubat. Apa katakan tadi Puan Hati? Orang yang bertaubat ni orang yang telah menempuh syarat-syarat taubat. Di antara syarat taubat ialah berazam untuk tidak melakukan dosa lagi. Betul? Ya? Orang yang bertaubat ialah orang yang berazam untuk tidak melakukan dosa. Hasilnya, orang yang bertaubat ni kalau di dalam organisasi, dia tidak akan curi tulang. Kerana curi tulang itu khianat. Dia tidak akan curi masa kerana curi masa itu dosa. Dia tidak akan makan rasuah. Ya, dia tidak akan melakukan penyelewengan. Dia tidak akan melakukan orang kata suatu yang pembaziran dalam organisasi dia. Apa saja organisasi lah, ya, dia akan jaga. Dia menjaga integriti dia kerana tidak punya integriti itu satu dosa. Subhanallah, kita tak nampak hubungan kadang-kadang taubat dengan integriti yang kita sebut selama ni, ya. Mungkin kita harapkan integriti, tetapi kita tidak, subhanallah, mengingatkan orang supaya bertaubat dengan dosanya. Dan orang yang bertaubat dengan dosanya daripada apa? Apabila dia ingat mati. Apabila dia ingat pertemuan dengan Allah, itu satu, ya. Baik, saya dah katakan tadi, orang yang ingat mati, selain daripada dia bertaubat, dia menyegerakan taubat, dia akan mempertingkatkan dan memperbanyakkan kualiti dan kuantiti ibadah dia. Allah suka kalau kita membawa amal yang banyak. Allah suka kalau kita membawa amal yang itqan, amalan yang elok, yang indah, yang cantik. Subhanallah, kalau kita lihat, ya, silap sekali kalau pegawai itu kata bahawa yang saya sebutkan tadi, ya, kalau kalangan siapa saja yang merasakan kalau orang ingat mati ini, dia akan fokus kepada solat dan zikir saja. Ibadah semata. Ibadah semata-mata. Artinya dua perkara kita boleh lihat di situ, ya, Puan Hati dan para pendengar. Pertama, mungkin kita tidak faham. Maksudnya konsep ibadah yang luas. Kita hanya nampak orang kata mempersiapkan diri untuk beribadah ni, kita nampak apa? Banyak solat, banyak puasa. Tetapi ibadah tu ada ibadah khusus, iaitu hablu minallah, yang dikata fardu ain, dan ada ibadah umum yang dikata fardu kifayah, yang berkaitan hablu minannas. Ini kerja-kerja kita semuanya dengan dua syarat. Pertama, niat kita ataupun tujuan kita Allah, keridhaan Allah. Yang kedua, kaedah kita melaksanakan kerja tu, apa saja kerja, ya, sebagai penulis ke, sebagai peniaga ke, sebagai pegawai ke, kalau kaedah kita itibak dengan sunnah Rasulullah, kaedah kita tu selaras dengan sunnah Rasulullah. Dua, ya, syarat, ya. Pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, itibak dengan sunnah Rasulullah. Apa saja kerja jadi ibadah. Jadi kalaulah kita mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan memperbanyakkan ibadah tadi, hanya kita fokus kepada
puasa, hanya kita fokus kepada solat. Berapa minit saja kita solat, kita bekerja 8 jam. Lebih daripada itu kadang-kadang, betul. Tetapi kalau kita rasa, oh ini juga ibadah yang aku perlu perkemaskan, yang aku perlu tingkatkan kualiti dan kuantitinya, kerana ini juga nak dinilai oleh Allah, bukan saja majikan, tetapi ini dapat keredaan Tuhan. Subhanallah, kita akan dapat bukan saja mencapai KPI ataupun balance scorecard yang ditentukan di dunia, tapi kita dapat keredaan Allah. Sebab tu orang-orang dahulu, subhanallah, orang yang dekat dengan Allah, yang dikata yang jaga sungguh-sungguh ibadah, keseluruhan hidupnya untuk ibadah, mereka ni subhanallah, ya, mereka merasakan kerja itu sebagai satu ibadah, perniagaan itu sebagai satu ibadah. Bukan saja kerja itu satu ibadah, perniagaan itu sebagai satu ibadah, mereka rasa itulah peluang mereka untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu orang yang memberi manfaat kepada orang lain, ya? Iaitu khalifah itu memberi kebaikan kepada orang lain. Hayrun nas anfa'hum linnas, betul, ya? Jadi bagaimana kita memberi kebaikan kepada orang lain? Melalui perniagaan kita, melalui pekerjaan kita, betul tak? Jadi kita akan banyak lipat gandakan, kerana kita nak bawa pahala, bukan saja pahala yang ada kaitan dengan hablum minallah, tetapi pahala yang berkaitan dengan hablum minannas. Ini yang kita nampak. Jadi artinya memperbanyakkan mengingati mati akan menyebabkan kita memperbanyakkan ibadah kita, kerana persiapan untuk menghadapi mati itu. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahawa orang yang ingat mati ini, tadi dia akan menyegerakan taubat dan juga akan memperbanyakkan ibadah. Rasulullah SAW menegaskan juga yang kata di awal tadi, bahawa cukuplah mati itu sebagai peringatan buat kamu. Kalau kita ni degil sangat, kalau kita ni kata susah keras sangat hati kita, macam mana ulama-ulama memberi saranan, kita pergi ke hospital, tengok orang yang sedang nazak tu di ICU tu, macam mana dia nak bernafas, nak tarik satu nafas pun susah. Waktu itu baru kita lihat bagaimana. Ataupun pergi ke kubur. Kita ke kubur ni ziarah, kita dengar talqin. Bila dibacakan talqin itu, bukan saja mengingatkan orang yang telah, tetapi lebih mengingati orang yang belum masuk ke dalam kubur. Kita dengar talqin tu, mati itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, kalau datang malaikat, mereka itu ingatlah, mereka itu manusia, apa ni, makhluk Allah juga seperti mana kamu, hendaklah kamu tenang, jawablah kalau ditanya, marah bukan, macam-macam. Semua itu untuk peringatan bagi kita, betul. Jadi apabila kita ingat mati, subhanallah, kita akan benar-benar mempersiapkan hidup ini. Kita akan tidak akan bertangguh-tangguh. Subhanallah. Sebab itu Profesor Hamka, dia kata apa dalam bukunya, dia kata orang yang mengingati mati dengan akal dan hikmahnya, Profesor Hamka kata, orang yang mengingati mati dengan akal dan hikmahnya seperti mana orang yang nak mengerjakan ibadah haji. Nanti pernah pergi haji kan, orang yang nak pergi ibadah haji ni, apa yang dia persiapkan? Dua. Satu, dia ada ilmu tentang manasik haji, macam mana kaedah, macam mana prosedur, macam mana SOP nak melakukan ibadah haji, macam mana tawafnya, macam mana ihramnya, apa pantang larang 13-nya, rukun, macam mana dia nak lakukan sa'i, macam mana nak melontar, betul. Dia bersiap manasik-manasik tu. Kemudian bukan saja itu, dia mempersiapkan fizikalnya supaya dia sihat. Bukan saja mempersiapkan fizikalnya, tapi dia mempersiapkan apa? Hatinya, kesihatannya, hartanya dan sebagainya. Jadi begitulah kata Profesor Hamka, bagi orang yang ingat mati, dia akan ingat apa persiapan-persiapan, bekalan-bekalan yang nak dihadapi, subhanallah, menghadapi mati. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabat dia, kepada sahabatnya, kamu naklah jadi orang yang malu pada Allah. Bagaimana orang yang malu? Orang yang malu pada Allah, katanya, kami sudah malu pada Allah. Belum, kata Rasulullah. Orang yang malu pada Allah ini, dengar, ini definisi datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tentang definisi siapa yang malu pada Allah. Ini bukan malu dengan manusia, tapi malu dengan Allah, iaitu orang yang sentiasa mengingati kubur dan seksa yang akan dihadapinya. Jadi kita kena malu kepada Allah ialah kita ingat kubur dan seksa kubur. Subhanallah, itu tandanya kita malu. Sebab tu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ada dua nikmat
Dua nikmat yang selalu manusia lalai dengannya. Apa nikmat ni? Kita dah tahulah semua. Ulang-ulanglah kita ya, ya pada diri saya. Tapi kalau ulang-ulang, saya mengucapkan ni pun tak masuk dalam hati ya. Tapi kali ini mudah-mudahan Allah masukkan dalam hati saya dan juga hati kita ya. Dua nikmat yang sering kita lalaikan ialah apa? Masa sihat kita dan masa lapang kita. Ya. Masa sihat kita dan masa lapang kita ni selalunya ada pada orang muda. Orang muda lapang dan orang muda sihat ya. Ya, baik. Kenapa dua nikmat ini sering dilupakan? Kerana lupa matilah. Masa lapang, ya kita lupa mati. Masa sihat, kita lupa mati. Sebab itu kita tidak menggunakan masa lapang itu untuk ibadah dan masa sihat itu untuk dekat kepada Allah. Jadi artinya, kalau kita ingat mati, insyaAllah masa lapang itu tidak akan melalaikan kita. Masa sihat tidak akan melalaikan kita. Puncanya kembali kepada mati juga. Ingat mati. Subhanallah sedikit. Baik. Mungkin kita perlu dibezakan dalam hidup kita ni. Mungkin ketidakfahaman ataupun kesilapan kita ialah kita tak dapat membezakan antara antara ingat mati dengan takut mati. Ingat mati dengan takut mati. Dalam Islam adalah perkara yang baik, mahmudah kalau kita ingat mati. Tetapi kalau takut mati, ini satu yang tak elok. Mungkin yang dikatakan tadi itu takut matilah ya, tapi yang dimasukkan dengan macam mana ya? Kalau kita ingat mati, kita akan segerakan taubat seperti mana saya katakan. Kita akan jadi orang yang dynamic. Ya, orang yang ingat mati ni dia berpegang kepada konsep apa? Konsep apa? Dia tak pegang konsep yang kita yang selalu esok masih ada tu. Tak ada. Orang yang ingat mati dia tak ada, esok masih ada tu tak ada. Dia akan pulun hari ini. Dia akan pulun. Itu yang dia kata the power of now. Kalau kita baca dalam buku-buku motivasi, ialah kekuatan yang ada pada sekarang. Ya, kita mesti nak gembira, gembira sekarang. Nak berjaya, berjaya sekarang. Ya, esok belum tentu. Ya, masa depan, masa yang sudah masa silam sudah berlalu, betul. Jadi yang masa silam bukan milik kita lagi. Masa akan datang belum tentu. Tapi masa yang menjadi milik kita ialah sekarang. Jadi subhanallah, orang yang ingat mati, dia akan benar-benar manfaatkan waktu sekarang. Dan dia akan sentiasa sibuk. Orang yang ingat mati ni sibuk dalam hidup ni. Sebab apa? Dia berpegang kepada tiada esok bagimu. Jadi sekarang juga dah selesai. Kalau ada satu kerja ya, nanti diberikan, ada deadline dia, dia tidak akan menangguhkan. Dia mesti nak cepatkan deadline. Kerana kalau dia mati, kerja tu tak selesai, akan menjadi hutang baginya. Ini bagi orang yang benar-benar ingat. Sebab tu orang yang ingat mati dia dynamic. Tapi orang yang takut mati, dia jadi pasif. Dia jadi menggeletak, jadi murung, jadi pasif dan sebagainya. Jadi kena dibezakan antara ingat mati dengan takut mati. Masya-Allah. Pesan yang sangat baik untuk kita semua, sama-sama ingatkan diri insya-Allah. Apapun untuk sahabat pendengar, kita akan mencuri hak kita, kita sambung selepas ini. Sebarang pertanyaan, persoalan boleh saja hubung kami di talian di 03-6205-1500 Datin Maulana Jasmine bersama dengan anda insya-Allah. Kita akan mencuri hak kita kembali selepas ini untuk Islam Itu Indah. Ini bersama Menerusi Islam Itu Indah bersama dengan tamu di Kontik Kim FM, Ustaz Fahrul Mat Joy. Cerita tentang ingat mati tingkat produktiviti. Alhamdulillah, pencerahan awal telah diberikan tadi. Banyak titipan-titipan yang telah diberikan. Semoga kita sentiasa dapat ingat mati supaya kita hidup, hidup hatinya insyaAllah. Dan Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz. Tapi sebelum kita sambung tu, bolehkah Ustaz kita nak raikan juga pemanggil-pemanggil talian di 03-6205-1500 di WhatsApp kita di 011-290-4004. Sebelum ke WhatsApp Ustaz, ada soalan daripada rakan kita di talian, Puan Ida dari Ampang. Silakan soalannya. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Farung. Silakan. Okay, saya ada anak-anak yang berusia 20-an. Macam mana saya nak macam tegaskan diorang macam, okay lah kata Ustaz cakap tadi masa lapang, masa sihat. Tapi diorang anak-anak muda ni kadang-kadang diorang rasa macam esok masih ada, esok masih ada, belum tua. So saya nak, macam mana saya sebagai ibu ni nak dekatkan, nak beritahu diorang sebenarnya esok tu tak mungkin ada. Tapi sebagai ayat ibu tu takut nanti dia terasa macam dia kata nanti sebagai sakit doa pula kalau ibu fikir nak mati. Itu saya nak perlukan tetap punya pandangan lah. Sama-sama. Alhamdulillah. Itu soalan daripada seorang ibu untuk anaknya. Dan kita ada soalan daripada rakan kita di WhatsApp ni Ustaz, daripada Puan Ati. Seorang anak yang punya ibu berusia 70 tahun Ustaz. Ibunya masih sihat Alhamdulillah, dan juga sangat kuat beribadat, setiap bangun malam dan kerap tunaikan solat juga puasa sunat Ustaz. Alhamdulillah. Cumanya Ustaz, yang dibimbangi oleh anak ini adalah hubungan dengan adik-beradik dan sebagainya agak kurang daripada ibu ini. Agak panjang soalannya, tapi saya ringkaskan juga.
cuma dia tanyalah macam mana sebenarnya cara untuk tegur ibu supaya memikirkan hal-hal orang sekeliling dengan baik lagi, Ustaz. Okay. Inilah hidup . Dia kata bila kita lihat hidup ni, Allah tu bukan ikut seperti mana yang kita inginkan. Hidup ni Allah tu sebagai ujian untuk kita. Macam tadi, seorang ibu dia mendaki kebaikan untuk anaknya. Kemudian yang ini pula terbalik, seorang anak nakkan kebaikan pada ibunya. Kalau ikut logik akal, elok tukar je. Betul. Yang ini tukar sini, yang ini tukar sini. Itu kalau ikut logik akal kita. Tetapi bukan semudah itu. Yeah. Ya, takdir mengatasi tadbir kita, ya, kehendak kita dan sebagainya. Dan itu datang ujian. Di mana dengan ujian itulah baru datang yang dikatakan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kita tengok dulu daripada yang mudah, ya, daripada ibu kepada anak lah tadi. Nak ingat itu lebih mudah, ya. Kalau nasihat ini dari atas ke bawah selalunya lebih mudah daripada berbanding daripada bawah nak ke atas. Itu, ya. Jadi baik kita mulakan dengan yang mudah dulu, ya. Anak-anak kita ni kalau kita nak tengok keadaan mereka, ya, supaya kita ni dapat memberi nasihat, kena memahami dulu. Kena memahami mereka. Bukan memahami kita atau memahami diri kita dan memahami mesej kita, bukan. Tetapi kena memahami mereka. Contohnya, Mataya, dulu mereka, sekarang, dulu kita remaja juga, betul? Kita remaja juga, ya. Mungkin apa yang sedang kita alami dulu, sedang mereka alami sekarang. Jadi kita kena rewind balik, kita kena patah balik ke belakang. Dulu aku muda tu macam mana? Mungkin kita juga masa tu menghadapi letiran daripada mak kita, yang waktu tu tak sampai akal kita untuk memikirkan apa yang telah disampaikan oleh mak kita. Tapi bila sekarang kita sudah tua dan jadi mak, baru kita tahu, oh, pesan ibu dulu betul. Tapi seperti mana tabahnya ibu kita dulu mengingatkan kita, sekarang ni kita kena tabah mengingatkan anak kita balik. Betul? Contohnya macam mana, ya? Kadang-kadang kita tidak perlu dakwah secara lisanul maqal dengan kata-kata. Tapi lebih kepada lisanul hal. Sebab itu bila berdepan dengan remaja ini, yang paling penting ialah pertama, kita kena bersama mereka. Bersama mereka, artinya kena duduk sama. Sebab tu dalam pendidikan selalunya mengajak lebih penting daripada mengajar. Mengajak lebih penting daripada mengajar. Mengajak ni kena sama-samalah. Duduk dengan mereka, fahami mereka, subjek mereka, apa yang mereka berbualkan dan sebagainya. Lepas tu nanti kita pelan-pelan nanti kita konar begitu. Jadi itu artinya kita kena bersama, mengajak. Mengajar tu perlu bersama. Kalau mengajar, kita adakan satu sempadan antara mereka dan sebagainya tu. Yang kedua, kita perlu atur program. Inilah kelemahan saya juga dengan ibu bapa kadang-kadang. Kita hanya memberi, minta maaf, saranan. Tidak memberi satu plan tindak untuk ini. Contoh, kadang-kadang kita hanya kata, baca buku. Itu satu. Itu ibu yang baik. Ibu yang lebih baik lagi, baca buku, La Tahzan. Aid Al-Qarni, so contoh bagi tajuk sekali, bagi tajuk sekali. Tapi ibu yang lebih baik ialah baca La Tahzan oleh Aid Al-Qarni muka surat 13. Di sana ada dicatatkan macam ni. Bukan ibu sahaja, tu membaca, ibu sebenarnya membaca tu sebenarnya, ya, bukan saja dia memberi saranan, bukan saja memberi cadangan, tetapi dia memberi teladan kepada anak dia. Paling satu, anak-anak remaja ni kita perlu atur program dia, biar dia sibuk dengan program-program baik. Kena atur program dia, kita ajaklah ke kuliah, ke rehlah dan sebagainya. Dan anak-anak muda ni dia suka kepada program-program yang berbentuk adventurous, bukan program berbentuk kuliah orang kata monotona, satu stereotype sahala saja. Dia perlu nak pergi sini. Sekarang ni kalau kita tengok, ya, kita kena pergilah riadah ke atur program riadah, berkelah ataupun sama. Tapi kita waktu tu kita isi program. Kalau di rumah tu misalnya kata, saya tengok ada anak-anak perempuan ni, kita sama-sama memasak dengan mereka. Dan kecil-kecil lagi kita dah atur. Saya tengok kadang-kadang cucu begitulah. Perlu diajak, ni buat kuih macam ni walaupun tak jadi, tapi kena isi macam tu. Jadi kena bersama mereka. Ini, jadi ini remaja. Jadi sebab tu peringatan tu
boleh kita buat dalam bentuk secara tidak langsung. Kalau secara langsung, memang orang ataupun ada saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat terdekat kematian, mai bawa mereka pergi ziarah, pergi tengok bagaimana jenazah itu dimasuk ke liang lahat, bagaimana hidung dan dahi, misal kata wajah orang tu dilekatkan dalam liang lahat supaya dia nampak orang mati ni macam ni. Lepas tu dia sebab nanti kita bagi tahu lah, kita main sayu-sayulah kat situ, ya, kata kalau ibu nanti meninggal mesti kamu ya yang mandikan, ya, kamu yang jadi apa ni imam, misal kata yang nak angkat jenazah ibu nanti, jangan orang lain, bagi anak-anak ibu juga, macam tu ya. Jadi itu mengingatkan kematian dalam bentuk pelaksanaan. Saya rasa itu lebih baik daripada kita hanya ingat mati belum tentu kamu sampai tua macam tu. Jadi itu mungkin satu nasihat yang saya kata tidak boleh diterima oleh generasi sekarang. Yeah. Tapi kita kena cubalah. Yeah. Kemudian jangan lupa satu kuasa yang paling kuat pada ibu ialah kuasa doa. Itu paling penting, ya. Doa. Sehingga dikatakan dalam sebuah buku, bantulah anak-anakmu menjadi anak yang soleh dan solehah dengan memperbanyakkan ibadah sunat. Ya, jadi ibadah sunat, ya, dan sebagainya. Dan satu kesalahan ke ibu bapa kepada anak-anak ialah tidak mendoakan anak-anak mereka ni, satu. Baik, yang kedua tadi antara ibu pula tadi nasihat anak dan nasihat ibu yang 70 tahun. Kalau 70 tahun ni, kalau bagi adatnya, sebenarnya adatnya dah jadi tabiat dah. Memang sukar untuk kita. Tetapi bukan tak boleh. Boleh. Bila Allah kata Allah bolak-balikkan hati manusia, kan? Allah boleh bolak-balikkan hati manusia dengan apa? Usaha dan doa daripada seorang anak. Okey, sekarang ni doa kena kuat pada ibu bapa kita, ya. Kerana itu kita nampak kata-kata ibu kita yang menyakitkan hati dan sebagainya, apa anak-anak dan juga jiran-jiran ke atau saudara mara, ya, kita doa. Yang kedua, boleh buat secara tak langsung. Macam mana? Apa kesukaan ibu? Membaca ke, menonton ke, mendengar? Mesti antara tiga tu mesti termasuk, ya. Sama ada dia membaca, sama dia menonton, ataupun dia mendengar. Ya, jadi sekarang ni dalam TV kita, dalam radio kita, subhanallah, dalam banyak dah rancangan-rancangan Islam, ya. Jadi kita tengoklah, kita kena pekalah, kena kreatif, ya. Kita tengok tajuk-tajuk yang berkaitan nanti, ibu kita nak, kita jangan kata kita ajak dia, kita kata kita nak tengok macam ni, boleh tak ibu sekali duduk, sekali temankan saya ke, ataupun sambil-sambil kita picit-picit kaki dia, minta dia dengar. Kerana tajuk subjek tu, contoh subjek tu misal kata bahana mengumpat, contoh, kan, dan sebagainya, tak dari kita tapi dari ustaz tu. Jadi nanti masuk, mana tahu, insyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah bila ada tujuan yang betul, insyaAllah Allah sentiasa menyediakan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan ramai juga ustaz soalan daripada rakan-rakan kita, baik di Facebook maupun di WhatsApp, tanya tentang bagaimana istiqomah ustaz bertaubat 2-3 bulan lepas tu melakukan perkara yang sama atau kadang-kadang lebih teruk, tapi nak bertaubat lagi ustaz, macam mana ustaz? Ya, teruskan bertaubat, itu saja. Ya, itu, teruskan bertaubat. Bila kita taubat, kita gagal sekali, kita bertaubat, sebab Allah tidak pernah jemu untuk menerima taubat kita. Walaupun saya pernah tulis dalam apa ni, dalam nasyid, kata walaupun taubat kita mungkir, tetapi Allah tidak pernah meminggir. Maksudnya Allah menanti lagi untuk kita bertaubat sampai kita jemu, ya. Barulah Allah tidak jemu untuk menerima taubat kita, walaupun taubat itu sering kali kita mungkiri, ya. Sebab itu orang kata dosa kita selaut-lautan, tapi taubat yang pengampunan Allah tu melangit luas, tak bertepi dan sebagainya. Itu penting, ya. Baik, kembali kepada tadi, ya, tajuk kita yang kata kita perlu apa ni, kata perlu jangan menangguhkan amal, ya, sebagainya. Awak kata sekarang ni saya lihat penyakit generasi muda dan penyakit generasi tua juga, ada tua juga, ya, dia suka relax, ya, suka relax. Kadang-kadang sebab tu kata relax lah, relax lah bro. Selalu kita dengar perkara-perkara sebenarnya dalam Islam, avoid unnecessary relaxation, itu je. Kita kena avoid, kita kena jauhkan, kita kena buang betul-betul unnecessary perkara yang tak perlu untuk kita relaxkan. Sebab itu kita kena ganti dengan satu falsafah di dalam Al-Quran, faiza faragtafan fansab, iaitu lepas suatu amal, lepas satu kebaikan, tumpu satu kebaikan, tumpu kita. Sebab itu yang katakan hidup ini memang penat, sebab di syurga nanti kita nak berehat, itu je. Tapi kalau kita tak penat di dunia ni, nanti kita kena bekerja di akhirat
nanti. Jadi sebab tu kita kena berpenat di dunia untuk berehat di akhirat, di dalam syurga kelak ini. Jadi untuk kita berpenat di dunia ni, apa yang menggerakkannya? Ingat matilah. Kalau kita ingat mati, mana boleh relax? Betul ya? Eh? Jadi kita, oh ini mungkin kata. Baik, ini yang dikatakan. Tapi yang bahaya sekali, ini antara dua tadi, ingat mati dengan apa tadi? Takut mati kan? Tapi yang paling bahaya ialah golongan ketiga. Na'udzubillah, jangan-jangan kita masuk golongan yang ketiga, iaitu golongan yang lupa mati. Tadi ingat mati, takut mati, yang ini lupa mati. Lupa mati inilah golongan yang terburuk ya. Yang mana bila ada peringatan kita tentang kematian, dia kata ini anti-climaks. Macam mana bangsa kita nak maju kalau banyak sangat ingat mati? Sebab ingat matilah dunia ini dikuasai oleh orang kafir, contoh ya. Sebab ingat matilah perniagaan kita tak maju. Kita nak maju, subhanallah. Kita nak mencapai kemajuan dan pembangunan. Sebab itu ingat-ingat mati ni, ini adalah subjek-subjek yang perlu diketepikan. Ini orang yang lupa mati ni yang sangat bahaya. Subhanallah, kenapa saya katakan bahaya? Bila orang tu lupa mati, dia akan melakukan dosa. Bila orang tu ingat mati minta maaf ya, dia bukan saja macam orang yang takut mati tadi, dia membahayakan diri dia. Tapi orang yang lupa mati ni, dia bukan saja membahayakan diri dia, tetapi dia membahayakan orang lain. Kerana dengan dia sikap dia lupa mati. Kalau dia jadi pemimpin, subhanallah, pemimpin yang lupa mati akan curang. Tidak amanah, rasuah. Kalau kita tengok peniaga yang lupa mati, dia akan ada monopoli, dia akan riba, dia akan melakukan penzaliman. Kita nak ahli ekonomi kita yang ingat mati. Kita nak ahli politik kita, ahli politik yang ingat mati. Kita nak para pendidik kita, para pendidik yang ingat mati. Kita nak penghibur kita, yang penghibur yang ingat mati. Kerana apa? Bila kita ingat mati, subhanallah, itu ada kawalan dalaman untuk kita tidak melakukan khianat dan curang dalam kerja kita. Dan itu ada kekuatan dalaman untuk kita mendorong supaya mencapai produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam kerja. Sekarang kita tengok dalam dunia yang luas ya, bagaimana ekonomi begitu celaru, bagaimana politik begitu haru-biru. Kenapa? Lupa mati. Jadi kita nak supaya dunia ini ditadbir, dunia ini dipimpin oleh orang yang ingat akhirat, iaitu orang yang ingat pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu penegasan sikit ya, kita kena ingat, dan mudah-mudahan ingat yang baik-baik, bahawa tamadun dan peradaban dunia ini dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan umumnya salafus saleh. Mereka ini semua orang yang ingat mati dan banyak mengingati mati. Jadi tamadun dan peradaban dunia ini dibina oleh orang yang ingat mati. Dan 2/3 dunia ini pernah mendapat naungan Islam oleh umatnya yang ingat mati. Jadi itu perlu kita sedar. Apabila kita lupa mati, tamadun ini akan jatuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak nampak lagi ke betapa kesannya ingat mati ni membawa kepada produktiviti yang sangat tinggi dalam kehidupan. Alhamdulillah, sukanya kematian itu memang pintu untuk orang semua memasukinya. Ustaz, cuma kita nak tahu macam mana rupa kita bila masuk ke alam tersebut. Cuma hujung ni sikit kesimpulannya Ustaz. Bila ingat mati, kita hidup. Sebab itu para salafus salih berpegang kepada hidup mulia dan mati syahid. Dan kemerosotan dan kehancuran tamadun dan peradaban dalam dunia Islam. Kalau dunia Islam dah jatuh, artinya dunia jatuh. Sebab Islam adalah penaung, umat Islam adalah penaung kepada dunia. Sebab itu bila umat Islam jatuh, jadi dunia pun akan mengalami kerugian. Apa sebab? Alwahan. Alwahan tu apa? Cinta dunia dan takut mati. Jadi mudah-mudahan kita akan benar-benar selepas ini ingatkan mati dalam bentuk yang positif, itu meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja kita. Kita nak bawa hati yang bersih dan amal yang banyak menuju Allah apabila kita bertemu dengan Allah. InsyaAllah. Bila kita suka bertemu Allah, Allah akan suka bertemu dengan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga kita menjadi jentera Allah yang dapat membangunkan Islam, menghidupkan Islam. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas ingatan dan pesanan pada hari ini. Semoga dapat kita manfaatkan sebaik mungkin dalam amalan kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.